Ini kita melintasi sungai nih ya, sungai. Ini sungai nih, bukan laut nih. Ini tempat orang mandi. Nah, kata kawan, Gus, masalah airnya itu jernih. Dalam ah. Dan ada turun sampai sini. Masalah di sungai ini sampai waktu yang kita naik sampan kemarin, ini ada terusan sungainya nih. Laut nih, kita tepi laut. Jadi bukan di Batam saja kita temu laut nih. Di sini pun ketemu juga laut nih. Jalannya agak becek nih karena semalam hujan. Ini pokok kelapa aja sini. Sini memang terkenal dengan kualitas kelapanya bagus ini katanya. Akhirnya kita sampai ke tepi pantai di daerah Malabang. Kita mobil macet. Oh, bukan macet deh. Ini dia lautnya. Ya, kita turun dulu ya, nanti kita sambung lagi. Lautnya. Kita lihat dulu model lautnya macam mana, bisa untuk berenang nggak? Rencana kita mau berenang di sini. Kita mau menikmati aroma pantai Filipina. Ini daerah Malabang. Kalau lautnya sama aja di mana-mana, lautnya tetap airnya masin. Airnya pasang. Sampai nih, sampahnya banyak nih. Kotor. Sampai sana. Nggak ada pulau. Kalau di daerah Batam kan, daerah-daerah di sini tuh sudah nampak pulau. Ini laut lepas kayaknya. Sampah banyak. Tuh sampah banyak. Tak bagus untuk mandi. Ya, alhamdulillah nih kita sudah sampai di Malabang. Masya Allah. Ya, jumpa pantai nih. Batam pun jumpa pantai, di sini pun jumpa pantai juga nih. Kita telusuri lah keadaan pantainya. Tapi pantainya di sini bukan untuk berenang nih. Tapi untuk kita lihat saja karena di sini kurang mengasih untuk berenang karena ombaknya kuat ya, seperti yang pantai ada di Batam. Lautnya lepas, lautnya lepas. Ini ada pulau lagi yang jauh sana nampak. Apa tuh? Hah? Sana juga. Itu pulau sini. Kampungnya nih, sepanjang mata memandang kita jumpai pokok kelapa nih. Di sini disebutnya di Filipina ini nio. Sama macam di Indonesia juga gitu juga deh. Tadi kita ke tepi pantai, pantainya kurang munasib kita masuki. Sekarang nggak tahu mau diajak kemana lagi nih. Ini perkampungan muslimnya. Ini masjidnya macam ini nih. Ada tiangnya di depan ya, apanya tower ya. Jadi di sini model masjidnya sama semuanya. Jadi di depan dekat mimbar imam tuh, di atasnya dibuat tower. Rumahnya gini, rumah panggung rata-rata itu tengok deh, rumah panggung. Tapi terima jamaah terus semua ini. Masalah. Iya ya. Pak Abu Asrop nih ya. Masuk lagi kita nih ke pantai berikutnya. Dan tadi kurang bagus. Ini Mansur ini namanya. Baru mantap. Terus. Dari sana kita cek dulu. Ini ada kotak-kotak dibangun lagi di sini. Tadi kita di ujung sana. Di ujung sana aja dibawa. Jadi ada perkampungan di sini. Di tepi pantai ini ada perkampungan. Kita ke sana. Kita ada engine-nya nih, engine besar nih. Ada orang yang punya nih. Ini kalau engine yang sebesar ini sekitar 100 PK ke atas nih. Hah, seahorse, kuda laut. Boleh tahu ke atasnya. Itu masjidnya. Jadi masjidnya ini di depan imam itu di dak dikasih tower ya, nah gitu, dikasih tower. Kita dekati dalam ya, kita dekati ke sana. Ini udah tahu nih gedung apa nih. Apanya atapnya udah roboh, sayang. Ini ada masjid. Nah, begini semuanya masjid yang ada di Filipina, modelnya begini semuanya. Baik yang kecil maupun yang besar begini deh modelnya. Nah, salah ya. Ada juga ini, kayaknya tak dipakai lagi nih. Tidak tahu kemana nih, masih hidup atau tidak nih. Ini dia. Engine-nya 140. Masih bagus atau tidak nih? Tapi baling-balingnya masih bagus nih. Lihat dari situ udah tumbuh rumput-rumput. Laut sampai ke sana, kita telusuri lagi sampai ke sana. Tapi memang pantainya ini kurang dirawat. Mungkin peminat orang-orang sini untuk mandi air laut ini kurang. Ini khasiat mandi air laut ini menyembuhkan daripada gatal-gatal kulit. Ini dia causa lates pisanotissima. Tidak tahu apa artinya tuh. Min sud amcepil Bilob si kappa sigma, nggak tahu lah artinya. Sampai ke sana lagi, 1, 2, 3, 4 koteknya. Apa katanya di sini? Welcome si kappa sigma 1972 Amicita Unitas Cooperatus. Tahun 1972 Apa Gama. Sampai ke sana. Sejauh-jauh mata memandang, saya ulangi lagi nih, sejauh-jauh mata memandang ini aja isinya nih. Mulai dari kita masuk dari jalan besar tadi sampai mau ke laut, kita melewati pokok kelapa nih. Katanya ini kelapa yang terbaik di dunia nih ada di Filipina nih. Lagi mesinnya itu ada apa ya, towernya Bangasa Morgan ini lau yes Bangasa Morgan. Oh, ini bantuan pemerintah nih mesinnya. Nah, itu ada towernya kan. Ah, itu dia di depan itu towernya. Jadi kita dimasuk di perkebunan kelapa gitu. Rambutan 50 peso. Nah, ada tahu nih berapa harganya. Di sepanjang jalan nih orang jualan nih. Sepanjang jalan nih. Ini jalan ke Marawi. Nah, itu jatuh ya Malabang itu ke Malabang. Nah, di depan tuh ada airport Marawi. Ini kacang dijualnya nih. Kayaknya nih. Nah, dipotong. Begini cara bukanya. Nah, ini ada orang belinya. Bagus lah isinya. 130. Oh, 30.000. Udah kalutui. Terus kalau dia kalutui, kemana siapa kerja balut? Ah, gitu. Ada taruh kupon ni kayak, bewangan itu. Tadi cara apa? Kemana caranya? Surga 50. Nah, yang KPT surga kayak betul. Oh ya, itu aku. Mana dia? Oh, sini dia. Apa 50? 50 benar ya tawon. Hahaha, itu batai. Oh, bagus adanya. Oh, ya kita boleh ambil yang mana mulu. Ini tinggal kita buat. Baik lagi kayak gitu. What do you think? It now, what there? No. No. There only one. Only one. Ah, now. Kill. Kill. Alhamdulillah nih kita sudah sampai di Pantai Malagan. Tapi kalau dibandingkan dengan pantai yang ada di Batam ya jauh lebih bagus lah. Tapi kita sampai sini sudah diantar ke sini. Alhamdulillah nih. Nah, kemudian ada masjidnya di sini. Masjidnya ini sama semuanya di Filipina nih. Yang besar kah, yang kecil kah sama modelnya. Kecuali kalau masjid yang sudah dibangun yang terbaru, setelah mengikuti masjid yang bangunan terbaru lah. Nah, model lama lagi. Di sini kita nih melewati pokok kelapa nih. Sini mayoritas yang ditanam itu kelapa sama jagung, tapi lebih banyak kelapanya nih. Dari kota tadi kita sini jauh, jalannya ada sekitar 1 jam lah lebih kurangnya nih. Ini kita mau berenang dulu ya. Salah ya.